Halo guys, selamat datang kembali di channel MVP Gaming. Oke guys, jangan kemana-mana karena kita akan bermain. Gak tahu ini bermain apa ya. Kita lihat apa yang di ban. Yuki sama Wanwan. Oke, di sini saya akan menggunakan Vale skill 2 nih bosku. Tapi di sini sedikit berbeda ya. Ini bermain Vale skill 2 tanpa summoner nih, anti summoner pokoknya. Ya, untuk lebih jelasnya biar lebih paham, kita bermain Vale 2 tanpa summoner nih. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, terima kasih banyak yang udah subscribe. Semoga kalian sehat selalu. Di sini gameplaynya agak sedikit berbeda. Ini skillnya masih ready ya, belum dipakai pokoknya. Saya sih tujuannya nanti pakainya cari hero 3 gold dulu nih. 3 biji aja. Kenapa saya cari hero 3 gold dulu? Karena di sini buat hypernya nih. Jadi kalau 1-3 goldnya itu takutnya dapatnya yang kurang enak ya. Tapi kalau 3 biji itu udah pasti mantap-mantap semua nih. Hero 4 goldnya nanti. Jadi ada pilihannya gitu buat hypernya. Oke, biarin dulu baru 2 nih. Hero 3 goldnya baru 2 terkumpul, nanti mungkin habis ini kali dapat, nanti bisa langsung dirubah guys. Oke, masih kalah ya, masih early game, masih santuy, kalahnya cuma 7 damage-nya. Siap, kita cari guys, cari hero harga 3 gol pokoknya. Kita lihat nih apakah ada. Nah, ini dia, ada Arlott guys. Kita langsung ambil, nanti rubah nih. Tiga-tiganya rubah. Nah, ini dia nih dapatnya. Fanny ya. Oke, Fanny, Joy sama Leomor. Ini deh guys, ini yang akan jadi hyper kita nih, nyampe menuju ke level 8. Jadi kita di sini fokusnya itu tujuannya ke hero harga 4 gold guys. Jadi kenapa saya pilihnya hero harga 4 gold, karena hero-hero 4 gold itu jarang sekali ya dipakai sama musuh. Jarang pokoknya hero-hero 4 gold itu, makanya saya carinya di situ. Hero-nya juga modelnya dikit ya, beda sama hero-hero 3 gold tuh melimpah banget, banyak hero-nya itu, banyak banget. Jadi akan susah sekali ngumpulinnya kalau hero-hero 3 gold itu. Nah, di sini saya merekomendasikan hero-hero 4 gold aja. Jadi di awal gini kita fokusnya itu up level aja guys, up level pokoknya sampai level 8. Oke, kita tengok nih lawannya apa. Vale juga nih, ini formasi kayak gini tuh udah kuat banget guys, udah jaminan nggak bakalan tusun di awal guys, karena kita punya hero 4 gold. Hero 4 gold itu ya emang sakit sih, emang hero nya juga kan mahal ya, apalagi masih level 5 gini dapat hero 4 gold itu emang susah banget, belum nongol ya kalau di shop ini hero 4 gold.
Oke, saatnya pengambilan fatwalk yang pertama. Nih itemnya apa ini ya, dapetnya sisaan ini. Pinter pasti udah diamanin. Oke, ambil yang silent itu ya. Item silent nih. Nih belum ada hero yang dicari. Biarin aja. Kita fokus nabung. Ini retail bisa masuk sini buat aktifin astronya nih. Ganti Joy ya. Kalau ganti Leomord sayang banget ya, buat nyalain Northern Adventure. Di tiap babak itu dapat gol. Jadi lumayan buat nambah-nambah pundi-pundi golnya. Oke, kita lihat Fanny-nya belum ulti. Tapi ini kuat sih, ini Fanny Astro nih, guys. Ya, aduh, jangan tewas duluan. Oke. Lihat, guys, Fanny Astro ini kuat banget. Gesek Fanny. Oke, gesek lagi. Gesek lagi. Mantap. Lihat, dapat tambahan golnya satu ya. Dari Northern Adventure. Tapi di sini kita nggak seolah-olah ngumpulin hero 4 gol doang ya. Tapi di level 6-7 ini kita wajib ngumpulin hero 3 gol, guys. Hero 3 gol nanti kita rubah dulu nih ke 4 gol. Tapi hero 3 golnya sekarang beda, harus di level 2 atau bintang 2 hero 3 golnya. Pokoknya kita cari hero 3 gol bintang 2 3 biji seperti biasa ya, seperti di awal. Kalau di awal emang susah kan nyari hero 3 gol bintang 2 itu, makanya di awal bintang 1 nggak apa-apa, itu udah cukup kuat ya buat ngadepin early game. Tapi untuk di level sekarang nih 5-6-7 itu wajib banget ngumpulin hero 3 gol bintang 2 pokoknya. Ini kuncinya di sini nih, nyari hero 3 gol bintang 2. Kita langsung ambil-ambilin ya. Oke, saatnya pilih rune yang pertama ini. Blessing Blade. Nah, ini dia nih, Mystic Fusion aja ambilnya ya. Mystic Fusion. Oke, ini bisa masukin Joy, bisa ini. Assassin-nya aktif. Kita sambil cari, guys. Nah, ini dia hero 3 golnya nih. Jadi cari aja yang paling banyak nih. Oke, si Hilda nih udah punya 2. Oke, mantap. Tinggal cari satu lagi. Terus si Minsitar 2. Pokoknya ambil yang terbanyak aja. Biar kita tinggal ngelengkapin. Oke, Fanny-nya full item. Biarin Martis level 2 juga nggak ngaruh ya. Cukup sih ini. Kita lihat Kagura mungkin bisa dijual dulu sini. Ganti Popol aja nih, bisa farming lumayan. Ya, Hilda-nya kali ini kan kali aja dapatnya Popol ya, lumayan bisa dapat 3 gol. Nah, ini dia guys, dapat 3 gol. Ini kalau Hilda kan paling dapatnya tambahannya tuh 1 gol ya. Yang Northern Adventure itu nambahnya dia cuma 1 gol, guys. Kalau di sini bisa 3 gol lumayan. Ini lawannya, aduh, main berat nih, Lunok. Kalah coy. Oke, santuy. Leomord nih bisa diamanin sih. Belum muncul juga. Oke, tahan aja. Langsung saja siap level ini.
karena kita udah bisa ini sih, nggak usah ngandelin interest. Ini dari hero-hero aja kita bisa dapetin gol sih. Ini nggak ngandelin interest doang. Dari masukin hero-hero, ini dari efek sinerginya. Kita lihat dapat popol nih guys. Oke, siap dirubah sini popolnya nih. Oke, kita lihat Kenshi masih kalah sini. Masih kalah guys. Ada masa nih. Kuat. Tapi seenggaknya damage-nya kena dikit. Nggak dapet ya dari, harus menang kayaknya ya. Northern Adventure-nya. Kita lihat. Aduh, belum ada juga nih. Belum ada juga. Kurang. Pokoknya hero 3 golnya harus 3 biji, guys. Bintang 2-in 3 biji hero 3 gol. Bebas mau siapa aja nih. Hanya 3 biji bintang 2-in. Kita lihat lawannya. Waduh, keras-keras cuk lawannya. Cier, lawannya keras-keras. Yo, bisa yo. Emang susah sini keras-keras lawannya. Ke bintang 3. Laylanya aja. Laylanya. Aduh. Oke, boleh. Boleh. Oke, saatnya pemilihan Fatbox. Nah, ini dia guys, winter guys. Wajib banget kita ambil sini winternya nih. Item-item wajib yang harus kita miliki itu salah satunya winter. Hero 3 golnya nggak keluar juga, cok. Nah, kenapanya harus all in sini, guys? All in aja ya, cari hero 3 gol pokoknya. Oke, Insitar, Ruby nih, Ruby. Satu lagi, Hilda. Oke nih, Hilda aja nih. Rubinya jual, ambil Hilda. Langsung kita rubah aja, guys. Mau popol nih, oke? Kita rubah. Nah, kan dapatnya Hayabusa. Mantap nih. Kita rubah nih, paninya. Paninya yang bintang 2 pokoknya. Dapat Astro. Fani bintang 2 Astro. Damage-nya berasa ya. So tadi masih bintang 1, masih kurang. So dikit lagi. Oke, awal yang baik. Nah, di sini dia guys, di level 7, level 8. Saatnya kita fokus cari hero-hero yang paling banyak nih. Contohnya Hayabusa. Kayak si Fanny nih, tinggal kumpulin aja guys. Kalau enggak si Marsha nih. Yang tadi kita rubah itu hasilnya guys. Itu menjadi patokan yang akan kita jadikan ke hero bintang 3 ini. Kita aktifin mistik dulu nih. Ayo busanya nih, kasih mistik. Mungkin astronya nanti bisa dipindahin ke Hayabusa. Lihat, gesek Fani, sakit kan Faninya. Gesek lagi, oke. Mantap kan? Hero 4 gol itu bukan kaleng-kaleng guys, kalau udah bintang 2. Makanya saya di sana berani all in cari bintang 3, bintang 2-in ya, atau apa? Hero 3 gol bintang 2-in. Tuh di sinilah hasilnya.
Hero 4 Gold. Kita lihat apa ini rune yang keduanya. Gold attack kurang ya. Kita ambil Warrior Blessing aja. Ini lumayan, bisa purify-nya bisa diganti. Seperti ini ya, cukup. Ya, ibu saya nggak usah pakai purify, udah kebal anti CC. Di sini nih baru kita nabung, fokus cari hero 4 gold. Nabung pokoknya buat up level ke level 8 nih biar lebih mudah cari hero 4 goldnya. Fokus buat up level aja sini. Tapi ini kita udah kuat banget ya, sudah jaminan kuat di sini. Oke, ini bisa dijual-jual ini. Hero-hero yang kurang dibutuhkan. Tengok dapat lawannya apa? Vale skill 2 juga. Ini udah bintang 3 nih. Oke, siapa nih bintang 3? Kita lihat. Enggak kuat ya bintang 3-nya si Luigi. Nah, kita punya Hayabusa bintang 2 aja udah bisa gendong banget sih Hayabusa bintang 2. Kita takutnya enggak dapat hero 4 goal-nya, mungkin bisa nyulap lagi dari hero 3 goal buat cadangan aja. Ini udah formasi kayak gini tuh udah jaminan kuat banget sih guys. Kita lihat lawannya Angela. Angela skill 3. Oke, one-one ya. Lagi cuma one-one. One-one tuh kalah ya sama Hayabusa. Kita lihat one-one-nya bisa apa lawan Hayabusa guys. Busa emang one-one itu di counter banget sama Hayabusa. One-one Arlott mungkin bisa diambil sini. One-one Arlott-nya Ruby ya, Ruby-nya ganti sama Luigi-nya nih. Ini bukan buat patokan sih, ini buat cadangan aja nih. Kalau misalkan hero 4 goal-nya nggak dapat-dapat, kita inisiatifnya di sini nih. Seperti biasa hero 3 goal-nya dirubah lagi nanti kalau skillnya udah ready. Tapi di sini kita fokus up level aja. Ini ya. Lawannya Angela. Angela. Layla, Commander Layla, oke. Ini Hayabusanya sih udah ngegendong banget sih ini. Kita lihat langsung rata ya guys. Hayabusa Astro. Ini kalau misalkan hero 4 goalnya udah banyak, kita nggak usah ngerubah hero 3 goal guys. Ini buat cadangan aja ini, hero 3 gold dikumpulin. Tapi kalau udah kayak Fanny-nya udah banyak mah udah nggak usah, tinggal lanjutin aja cari Fanny-nya. Oke, ambil slot lumayan. Kita lihat shopnya. Oke, Fanny nih guys. Fanny udah banyak nih. Kayaknya kita nggak perlu sih kumpulin hero 3 goalnya ini, karena Fanny-nya udah bentar lagi udah mau bintang 3.
Berarti bisa disulap ke hero harga 5 gold ini. Mungkin cukup dulu seperti ini. Oke, kita fokus nabung dulu buat cari hero. Lawannya Astro juga nih. Link apa link 2 ya. Tapi belum bisa ngalahin sih Lancelot sih. Hayabusa itu udah susah banget ngalahin Hayabusa, cuy. Langsung pulang link 2-nya. Ini saatnya kita cari hero. Boleh ngeroll. Yang penting goal kita di 20. Lunok. Jual-jualin aja ya hero 3 golnya. Kita fokus cari hero 4 gol. Oke, biarin ambil dulu. Lunok, oke, bintang 2. Kali lagi. Cukup. Oh, lunoknya Astro. Nih, musuhnya udah punya bintang 3, guys. Kita lihat apakah bisa melawan Hayabusa. Oh, ini dapatnya Vexana, coba. Udah ngerubah dia, udah ngerubah bintang dari Popol kayaknya itu. Dia masih kalah ya, Hayabusa bintang 3, bintang 2. Oh, tapi mirror kita kalah nih. Sama Ruby bintang 3 boleh. Tapi masih seri. Kita lihat ngeroll lagi sini bisa. Karena golnya masih di atas 20. Fanny mantap. Fanny lagi. All in ya. Satu lagi Hayabusa. Oke, berarti kita jual-jualin aja nih hero 3 golnya. Udah nggak butuh. Langsung aja biarin ambil Hayabusa. Duanya nanti habis ini supaya dapat interes 2 gol lumayan. Ini OTW nih, Fanny sama Hayabusa nih OTW bintang 3 ini. Oke, dapat S Glow sama konsentrat. Lunok 2 skip aja sih. Fokusnya ke Hayabusa sama Fanny aja. Oke, mantap, Fanny-nya udah bintang 3, guys. Oke. Tahan dulu nih. Berarti tinggal cari Hayabusanya nih bintang 3-in baru nanti kita sulap. Oke, cukup ya seperti ini dulu. Untuk Astro-nya masih kuat sini di Hayabusa. Cukup nih, biarpun Fanny-nya bintang 3 tapi masih kuatan di Hayabusa nih Astro-nya. Karena kalau Fanny itu masih kena hit ya. Kita lihat kalau Hayabusa itu bisa ultinya itu bisa langsung hilang. Masih bisa free hit ya. Lihat lawannya 1-1 lagi. Nggak bakal kuat ya 1-1 lawan Hayabusa. Langsung hilang ya guys. Yuk kita bisa all in cari Hayabusa nih. Hayanya mana ini? Haya, oke, okay. Satu lagi guys. Satu lagi Haya, oke, okay. Mantap nih, langsung kita rubah aja nih. Marsha yang ikut nggak apa-apa. Dapat core ini sih. Auto langsung nyembur ini guys. Elementalisnya udah otomatis aktif ini. Dari ini ya,
Kaja, Guard sama Lunox. Oke, sembarang aja naruh itemnya karena udah nggak pengaruh sih ada Guard nih, langsung sekali sembur nih guys, hilang. Lagi bener nih ultinya Guard, biasanya ulti angin. Mungkin bisa cari elementalis ini. Oke, kita majuin aja di depan ya. Mengerikan ya guys ya. Jangan, agak serem taruh depan. Nah, ini aja formasinya. Biarin musuh adepin dulu noh hero-hero mistik. Kita lihat siapa yang bilang 3 ruby ya. Oke, lawan alu aja ruby. Alu crot. Oke, mantap. Isi nih mah udah isi win ini, udah punya gore bintang 3. Udah punya gore bintang 3 masih dikasih item juga nih ya. Elementalis ini auto 6. Auto 6 elementalis. Ada Edora, berarti tinggal cari satu lagi nih elementalisnya. Cari satu lagi guys elementalisnya. Oke, langsung aja cari sini. Nggak usah dikasih ampun musuhnya, langsung aja barbar aja ini. Elementalis. Oke nih, mantap. Bisa langsung masukin aja. Bebas sih mau di mana aja masukinnya. Formasinya yang penting ada ukur. Tang 3 udah 6 elementalis, enggak. 2 kali sembur. Tapi sekali doang ya udah rata ini. Oke ya, apalagi 2 kali nih. Ya udah makin lebur. Hancur lebur ya. Oke, jadi gameplaynya seperti itu ya, biar cepat dapat hero 5 gold bintang 3 dengan menggunakan vali skill 2 tanpa summoner. Kita lihat line up nya 6 melee 3 astro. Kita lihat juga nih hero powernya 227 lawannya 141, jauh banget ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.